Pantauan ketiga, satu unit mobil truk BBM modifikasi diduga ilegal hangus terbakar di jalan lintas Jambi Palembang, Kelurahan Tempino nih lur, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Pemicu kebakaran bermula saat mobil BBM modifikasi tersebut terlibat tabrakan dengan mobil truk lainnya di lokasi kejadian. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden nih lur. Namun sopir truk BBM yang terbakar melarikan diri usai kejadian tersebut. Gimana informasinya tuh? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Mobil truk Colt Diesel BBM modifikasi ini terbakar saat melintas di jalan lintas Jambi Palembang di kilometer 29 RT 17, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sekira pukul 4:30 subuh menjelang pagi hari. Api yang membakar truk BBM modifikasi yang diduga ilegal itu membesar hingga menghanguskan seluruh bagian mobil. Kobaran api disertai kepulan asap hitam pun tampak membumbung tinggi saat peristiwa terbakarnya mobil truk warna kuning bernomor polisi BH8050MU tersebut. Api baru berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam dan pihak kepolisian setelah 1.5 jam kejadian. Kapolsek Mestong AKP Taroni Zebua mengatakan, insiden terbakarnya mobil BBM modifikasi ini terjadi saat mobil tersebut terlibat tabrakan dengan mobil truk Hino Lohan bernomor polisi BE8560AP dari arah berlawanan. Saat kejadian, mobil truk BBM modifikasi melaju dari arah Jambi menuju Palembang, sementara mobil truk Hino datang dari arah Palembang menuju Jambi. Saat itu truk BBM modifikasi oleng dan terbalik setelah menabrak bagian bak samping sebelah kanan mobil truk Hino. Lantaran adanya percikan api saat terlibat tabrakan sehingga menyebabkan mobil BBM modifikasi pengangkut minyak mentah tersebut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas ini, namun sopir mobil truk BBM modifikasi melarikan diri usai kejadian. Jadi kemudian kendaraan Colt Diesel pengangkut BBM ini oleng, jatuh, kemudian terbakar. Terbakar, kemudian diketahui oleh warga melaporkan kepada kami, Polsek, kemudian saya perintahkan anggota untuk melaksanakan olah TKP penyelidikan dan melokalisir TKP agar masyarakat tidak merusak TKP tersebut. Kemudian di backup lagi oleh kawan-kawan dari Satuan Lalu Lintas dan juga Satuan Reserse Kriminal Polres Muara Jambi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti itu. Untuk barang bukti sudah diamankan, Pak? Barang bukti sudah kita amankan di Polsek Mestong, yaitu kendaraan mobil Colt Diesel yang terbakar kemarin ditarik dengan alat berat dan sudah di Polsek saat ini. Untuk barang bukti, mobil truk BBM modifikasi diamankan di Mapolsek Tempino, sementara mobil truk Hino beserta sopirnya diamankan di Satlantas Polres Muaro Jambi. Kasus terbakarnya mobil truk BBM modifikasi diduga ilegal tersebut saat ini tengah dalam penyelidikan oleh pihak Satreskrim Polres Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.